Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salaman ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hadirin para pengurus masjid, para orang tua, para alim ulama, guru-guru, dan seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah bangunkan kita kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada orang tidak dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari di seluruh dunia lebih kurang 360 ribu orang tidak dibangunkan Allah Ta'ala lagi. Berapa orang di Pontianak, berapa orang di Pulau Jawa, di Sumatera, berapa orang di Sulawesi, berapa orang di Malaysia, di Singapura, di Brunei, berapa orang di Eropa, di Amerika, di Afrika. Tidak dibangunkan Allah Ta'ala lagi. Tapi sekarang kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus kita pahami, apa maksud Allah Ta'ala bangunkan kita kembali? Kalau sekedar bangun kembali, kambing juga bangun, sapi juga bangun. Jadi kita harus pahami apa maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala bangunkan kita kembali. Ulama mengatakan bahwa maksud Allah bangunkan kita kembali ini adalah untuk membuat persiapan akhirat. Karena dunia ini bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Dunia ini sekarang nampak nyata, akhirat cerita. Tapi tidak lama lagi dunia ini akan tinggal cerita, akhirat akan nyata. Ada orang pagi-pagi masih duduk di beranda, sore-sore sudah baring di keranda. Sekarang ini kita berjalan di atas permukaan bumi, tapi tidak lama lagi kita akan berbaring di bawah permukaan bumi. Saya lihat peti jenazah sudah disediakan di samping Masjid Baitur Rahman. Kata keuzairan almarhum, ada orang maghrib masih di dunia, isya sudah di akhirat. Akhirat itu tidak jauh. Maka kita dibangunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali untuk buat persiapan akhirat. Dan persiapan akhirat ini bukan dengan memperbanyak pohon langsat, pohon duku, kebun sawit, pohon durian, pohon mangga, rambutan. Saya sudah punya duit 1 triliun, sudah siap mati. Orang kalau punya duit makin banyak, makin takut mati. Hadirnya mulia, kenapa takut mati? Karena takut meninggalkan hartanya. Orang yang cerdas itu kata Nabi, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu dia risau, dia mengawal hawa nafsunya, dan dia buat persiapan untuk akhirat. Kenapa para sahabat dahulu mereka habiskan hartanya? Karena mereka paham bahwa kehidupan akhiratnya adalah kehidupan yang selama-lamanya. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Hadirin yang mulia, Nabi SAW telah mengajarkan kepada para sahabat, bekal akhirat ini adalah bekal iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Hari-hari Nabi SAW bersama sahabat muzakarah perkara iman. Mereka bicara satu sama lain. Kadang-kadang Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Mereka itu berbincang-bincang satu sama lain, saling mengajak bicara perkara iman. Ta'al nu minasah. Mari kita bincang-bincang sejenak perkara iman. Apa itu bincang-bincang perkara iman? Bincang-bincang tentang kebesaran Allah. Bagaimana Allah Ta'ala meninggikan langit bersusun-susun tanpa tiang. Bagaimana Allah Ta'ala menghamparkan bumi ini tanpa bulldozer. Bagaimana Allah Ta'ala membentangkan 7 kolam lautan tanpa terpal. Kalau kita lihat bumi dari jauh, itu bulat. Kenapa tidak tumpah airnya? Ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala menghembuskan angin tanpa memerlukan blower. Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Bagaimana Allah Ta'ala menurunkan hujan dari langit tanpa memerlukan tangki. Bagaimana Allah Ta'ala menumbuhkan pepohonan tanpa perlu bertani. Allah Ta'ala mengeluarkan batang-batangnya. Allah keluarkan daun-daunnya. Allah keluarkan bunga-bunganya. Allah keluarkan buah-buahnya. Allah rubah dari bentuk kecil menjadi besar. Allah rubah warnanya dari hijau menjadi kuning. Allah rubah rasanya dari pahit menjadi manis. Kerja siapa ini semua? Allah. Kerja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbincangan para sahabat. Sehingga masuk keyakinan yang sempurna dalam hati mereka bahwa Allah se hota hai, Allah ke ghair se kuch nahi hota hai. Hanya Allah yang kuasa, selain Allah tidak kuasa. Dek gagah sewa risompa saliwana Allah Ta'ala. Tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan sahabat. Dan mereka yakin betul hanya dengan mengikuti cara hidup Rasulullah SAW mereka akan mendapatkan kebahagiaan. Mereka kenal siapa Rasulullah SAW. Mereka mengenal kemuliaan Rasulullah SAW. Hadirin yang mulia. Ketika Nabi SAW lahir, maka satu cahaya yang begitu terang bersinar nampak dari Syria. Maka ahli-ahli kitab memahami bahwa mesti telah lahir seorang nabi dari arah Mekah. Hari itu runtuh istana Raja Kisra. Macam kena gempa bumi. Sebuah istana yang pilar-pilarnya begitu megah, begitu kuat. Dan sudah berdiri selama 1000 tahun. Hari itu runtuh. Api sesembahan Majusi yang sudah menyala 1000 tahun. Hari itu padam. Ahli-ahli kitab memahami bahwa nabi yang baru, yang terakhir dalam kitab mereka, ini telah lahir. Dan itu terjadi. Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah oleh Siti Aminah. Kebiasaan orang-orang Mekah, maka bayi yang lahir itu tidak disusui oleh ibunya sendiri. Itu kebiasaan mereka, adat istiadat mereka. Dan itu cara mereka untuk bersilaturahim antar suku.
Dan itu cara mereka untuk memperbaiki generasi mereka. Maka mereka akan menyerahkan putranya kepada ibu susuan. Satu kabilah namanya Banu Sa'diyah. Orang-orang yang punya bayi, mereka akan pergi mencari bayi-bayi untuk disusui. Maka mereka pun pergi berbondong-bondong, berapa banyak perempuan mereka naik unta pergi dari perkampungan Banu Sa'diyah, pergi ke kota Mekkah. Dari dulu Mekkah sudah ramai karena di situ ada Ka'bah. Seluruh dunia datang ke situ untuk tawaf. Maka mereka datang ke Mekkah. Ini Halimatu Sa'diyah untanya kurus. Jadi dia ketinggalan. Wanita-wanita Banu Sa'diyah telah sampai ke kota Mekkah. Bayi Rasulullah pun telah ditawarkan kepada mereka. Mereka bertanya, ini bayi siapa? Beritahu bahwa ini bayi ayahnya telah meninggal dunia. Maka perempuan-perempuan yang ditawari bayi itu tidak mau mengambil, karena mereka takut tidak dapat bayaran. Ini mereka ibu-ibu susuan profesional. Mereka mau menyusui kalau dibayar. Datanglah Siti Halimah As-Sa'diyah. Kemudian ditawarkan kepadanya. Dia tidak bertanya. Begitu melihat bayi Rasulullah, maka dia langsung menerima. Maka begitu diletakkan di pangkuannya, terasa kehangatannya. Dan air susunya yang tadinya sedikit, tiba-tiba membesar menjadi banyak. Maka dia yakin ini bayi ada keberkahan. Dia pun bawa bayi ini. Ketika dia mau naik untanya, tadinya untanya kurus, sekarang tiba-tiba menjadi gemuk. Baru bayi itu naik duduk di atas unta, tiba-tiba unta itu menjadi gemuk. Maka berjalanlah dia menuju kampung halamannya, perkampungan Banu Sa'diyah. Hadirin yang mulia, kita tahu itu dataran yang panas, gersang. Tapi sepanjang jalan matahari tidak pernah nampak, dinaungi oleh awan dalam perjalanan. Ketika dia mendekati rumahnya, Kak, dia heran. Kenapa yang tadinya saya tinggalkan kampung saya gersang? Kenapa di sekitar rumah saya tiba-tiba hijau, rumput-rumput telah tumbuh? Baru beberapa hari ditinggalkan. Dan begitu juga ternyata telah keluar mata air di situ. Semakin yakin dia bahwa bayi yang dibawa ini ada keberkahan. Hadirnya mulia, kehidupan Halimah As-Sa'diyah pun berubah. Yang tadinya miskin, yang tadinya sengsara, susah, sekarang orang-orang pun memuliakannya. Datang kesejahteraan dalam kehidupannya. Baru mengambil bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang keberkahan dalam kehidupan Halimah As-Sa'diyah. Hari ini hadirnya mulia, yang ditawarkan kepada kita ini bukan bayi Rasulullah sallam, tapi amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal Rasulullah sallam ini mendatangkan keberkahan, hadirin yang mulia. Itu telah dirasakan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Keberkahan ikut kepada Rasulullah telah nyata dalam kehidupan sahabat radhiyallahu anhum.
seorang sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sering kelaparan. Dan Abu Hurairah kalau dia lapar, dia akan duduk di sebuah batang pohon kurma tidak jauh dari Masjid Nabi. Orang-orang yang lewat di tempat itu faham kalau Abu Hurairah duduk di situ, mesti dia lapar, mau diajak makan. Lewatlah Abu Bakar. Ketika nampak Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, maka hati Abu Hurairah pun berdegap-degup. Maka dia pun merasa sebentar lagi aku akan kenyang. Tapi ternyata hadirnya mulia Abu Bakar lewat mengucapkan salam dan tidak mengajak Abu Hurairah. Abu Hurairah pun sudah berdiri menyambut, tapi karena tidak diajak dia tidak bisa ikut melangkahkan kaki. Paceklik. Duduk dia di situ. Kemudian nampak lagi ada bayangan. Itu Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar juga begitu pemurah, sering mengajak Abu Hurairah makan. Maka dia pun berdiri menyambut kedatangan Sayyidina Umar. Tapi sampai di situ Sayyidina Umar juga hanya mengucap salam kemudian berlalu. Maka duduklah Abu Hurairah di situ termenung, memegang perutnya yang sedang kelaparan. Tidak lama kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang tersenyum melihat Abu Hurairah duduk di situ. Nabi paham Abu Hurairah sedang lapar. Pemimpin itu harus begitu. Jumidar itu harus begitu. Harus paham keadaan perut umat. Lapar nih Abu Hurairah. Maka Nabi mengajak, wahai Abu Hurairah, mari ikut aku. Come, follow me. Acoy no mai. Hadirnya mulia, ajakan Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Come, follow me. Ikut aku. Itu ajakan Nabi kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu ajakan Nabi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu ajakan Nabi kepada seluruh manusia, mari ikut aku. Maka Abu Hurairah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke masjid. Sampai di masjid sudah tersedia semangkuk susu. Abu Hurairah melihat semangkuk susu, rasanya ingin menyergap. Semangkuk susu itu kelihatannya satu kali tenggak habis oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi Nabi perintahkan, wahai Abu Hurairah, ini ada semangkuk susu, berikan dulu kepada ahlus suffah. Masya Allah. Orang yang sudah kelaparan, sudah kehausan, makanan sudah ada di depan mata. Tapi Nabi perintahkan berbeda dengan kehendak hawa nafsu Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tidak ada sedikit pun keberanian untuk melawan perintah Nabi. Maka dia taat kepada Nabi. Abu Hurairah memberikan mangkok susu itu kepada ashabul suffah, kepada orang-orang yang duduk di masjid, orang-orang yang belajar agama, yang mondok di masjid, tidak punya pekerjaan, tidak punya kantor, tidak punya sawah ladang, dia datang khusus untuk usaha agama di masjid. Maka Abu Hurairah berikan satu demi satu. Orang pertama minum, Abu Hurairah intip-intip, habis enggak? Oh, masih ada. Orang kedua minum, masih ada. Ketiga, keempat, kelima, ke-10, ke-20, ke-60, ke-70. 70 orang minum, ternyata semangkuk susu itu masih sisa.
selesai semuanya, kenyang semuanya. Abu Hurairah ambil, dia bawa kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini masih ada. Kata Rasulullah, minumlah dulu. Kata Abu Hurairah, aku tidak berani mendahului engkau ya Rasulullah. Engkau lah yang minum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak, minumlah. Abu Hurairah taat lagi, sedikit pun tidak berani melanggar perintah Rasulullah. Rasulullah perintahkan bagi kepada ahlu sufa, dia taat, dia bagikan. Rasulullah perintahkan minum, dia taat, dia minum. Ini Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun minum. Dia minum dan dia minum. Abu Hurairah intip-intip masih ada. Tapi Abu Hurairah enggak berani menghabiskan. Dia berikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah. Kata Rasulullah, minum lagi. Dia minum lagi. Ya Rasulullah, ini untuk umat. Kata Rasulullah, minum lagi. Maka dia minum lagi. Kata Rasulullah, minum lagi. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, semua perut-perut saya, semua pori-pori badan saya sudah penuh, sudah kenyang. Saya tidak sanggup menghabiskan ini ya Rasulullah. Maka mangkok itu diberikan kepada Rasulullah dan Rasulullah habiskan. Hadirin yang mulia, berkah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan coba perhatikan bagaimana kehidupan dunia Abu Hurairah jalan. Dia tadinya kelaparan, jatuh di depan mimbar, diinjak-injak perutnya, dikira sakit ayan. Bukan sakit ayan, lapar. Hadirin yang mulia, ada enggak kita di sini yang pernah kelaparan seperti Abu Hurairah dalam? Abu Hurairah ini kelaparan, diinjak-injak perutnya. Tapi ketika puasa berlalu, hari berganti, musim berganti, tahun berganti, zaman pun berganti. Nabi SAW wafat, Abu Bakar wafat, dan Umar pun wafat. Di zaman itu, di zaman wafatnya Sayyidatina Siti Aisyah, umurnya 63 tahun, yang menjadi gubernur di kota Madinah adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin yang mulia, berkah ikut Nabi. Itulah sebabnya ini para masyayikh mengajak kita untuk ikut Nabi. Bagaimana caranya kita sholat? Ikut Nabi. Kalau cara kita sholat tidak ikut Nabi, bagaimana sholat kita mau diterima? Bagaimana sholat kita bisa memberi khasiat? Dengan sholat ikut cara Nabi, tadinya tanah yang kering kerontang itu bisa turun hujan. Hadirin yang mulia, bahkan ada sahabat yang tidak punya sumur, tidak punya bendungan, tidak punya sungai, kebunnya dalam keadaan kekeringan, perlu disiram. Maka dia sholat. Ketika dia sholat, awan pun telah mendung. Kemudian turun hujan. Ketika turun hujan, dia perintahkan hamba sahaya, coba kamu keliling. Hujan itu turun di mana? Maka hamba saya keliling. Dan naik kuda. Hujan ini turunnya di mana? Ternyata hujan itu turun hanya di atas kebunnya sahabat ini. Salat ini, hadirnya mulia, mendatangkan penyelesaian semua masalah-masalah. Ada sahabat, mereka tidak ada harta. Mereka ini kelaparan, mereka ini kena krisis ekonomi, krismon, krisis moneter.
datang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ini kena krismon." Rasulullah bukan memberikan duit, "Nih modal kamu dagang di pasar," tidak. Rasulullah bukan berikan kambing, "Ini kamu ternak di padang rumput," tidak. Rasulullah bukan memberikan bibit, "Ini kamu tanam di kebun," tidak. Rasulullah bacakan ayat wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu sholat. Mungkin dia sudah sholat, bagaimana dengan istrinya? Mungkin istri sudah sholat, bagaimana anaknya? Bagaimana cucunya? Perintahkan keluargamu sholat. Coba. Rasulullah menyelesaikan masalah ekonomi dengan sholat. Kenapa hadirin mulia? Allah subhanahu wa ta'ala itu telah meletakkan rizki untuk hambanya itu di langit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Surat Az-Zariyat ayat 22. Rizki kamu ditaruh di langit. Apa-apa yang dijanjikan untuk kamu ditaruh di langit. Dan Allah Ta'ala memberikan kendaraan untuk naik ke langit, memberikan tangga untuk naik ke langit, memberikan lift untuk naik ke langit, memberikan roket untuk naik ke langit. Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Hadirin yang mulia, kita tidak bisa naik ke langit pakai helikopter. Kita tidak bisa naik ke langit pakai kendaraan space ulang alik, pakai roket, tak bisa, pakai pesawat. Kita bisa naik ke langit dengan sholat. Maka negeri sahabat walaupun gersang, sejauh mata memandang itu batu pasir, tapi kehidupan mereka sejahtera, hadirin mulia. Selesai persoalan-persoalan ekonomi mereka, selesai persoalan-persoalan keamanan mereka, selesai persoalan-persoalan pendidikan mereka. Mereka sholat 100% lelaki balik sholat berjamaah di masjid. Rame-rame mereka naik ke langit menjemput jatah rizkinya. Allah meletakkan rizki itu di langit. Hari ini kita letih karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Bertungkus lumus, banting tulang, peras keringat. Bagaimana mau ketemu orang itu ditaruh di atas, kita cari di bawah. Dan kadang-kadang kalau kita tanya pakar ekonomi, kita tanya sarjana ekonomi, kita tanya doktor ekonomi, kita tanya profesor ekonomi, bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi? Kita disuruh buka 1 juta hektar sawah. Kita disuruh tanam 1 juta pohon langsat. Tidak, hadirin mulia. Kita harus naik ke langit. Sahabatnya sejahtera hidupnya karena mereka naik ke langit. Sahabat tuh kalau sedekah juta-juta, miliar-miliar. Seorang sepupu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pulang akhir dari masjid malam selepas sholat isya, tidak ada lampu listrik, tidak ada lampu jalan, dia pulang sendiri. Seorang pemuda mengikuti dia. Maka sepupu Sayyidina Utsman ini berhenti, anak muda ini berhenti juga, dia berjalan lagi. Maka anak muda ini berjalan, maka dia balik badan manggil, "Hei, sini kamu." "Siap, Tuan." "Kenapa kamu ikut aku?" "Wahai Tuan, aku melihat Tuan berjalan sendiri. Saya khawatir ada orang tua berjalan tengah malam sendiri, takut kalau ada apa-apa di jalan, sehingga aku bisa menolong." Betapa senangnya orang tua ini. Maka dia panggil anak muda itu ke rumahnya.
dikasih duit 1.000 dinar. Satu dinar itu Pak, 4 juta. 4 juta kali 1.000 sama dengan 4 miliar. Anak bunda dikasih duit 1.000 dinar. Ini tanda terima kasih saya kepada kamu dan kepada ibu kamu yang telah mendidik kamu dengan baik. Oh, kalau ada orang di sini kita jalan mengawal orang tua tiba-tiba dikasih duit 4 miliar. Pengangguran dapat duit 4 miliar kira-kira buat apa itu? Bikin kafe. Allah. Mereka ini dunia tunduk ke hadapan sahabat radhiyallahu anhu. Dimurahkan rezeki mereka karena keberkahan mereka ikut Rasulullah SAW. Hadirin mulia, mereka paham bahwa mengikuti Nabi ini itu mendatangkan keberkahan. Sholat ikut cara Nabi datangkan keberkahan. Mereka ini kehidupan sahabat di hadapan Nabi mereka menjadi muta'allim. Pulang ke rumah mereka menjadi mu'allim. Kepada tetangga mereka menjadi mubalik. Kepada orang di sekitar kampungnya, mereka sesekali keluar meninggalkan kampung halaman menjadi mujahid. 4M kehidupan sahabat. Di hadapan Nabi menjadi muta'allim. Pulang ke rumah menjadi mu'allim. Kemudian kepada tetangga menjadi mubalik. Sesekali mereka keluar menjadi mujahid. Ini kehidupan mereka. Mereka keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak setiap hari. Tapi di masa Rasulullah SAW dikatakan lebih kurang 25 kali Nabi sendiri memimpin pasukan keluar di Allah Subhanahu wa taala. Di masa sahabat radhiyallahu anhu lebih kurang ada yang katakan 150 kali atau kurang dari itu sahabat yang memimpin sisanya. Tetapi mereka keluar, bukan tinggal di kampung saja. Itu membuat kehidupan mereka penuh keberkahan. Mereka keluar kadang-kadang bawa istri. Seperti ini saudara kita dari Sri Lanka, bawa istri. Istri sesekali diajak. Diajak keluar, bukan hanya keluar RT, bukan keluar RW, keluar antar kelurahan, antar kecamatan. Sesekali keluar antar kabupaten, sesekali keluar antar provinsi, sesekali keluar antar negara. Ini orang tua kita nih, saya dengar ceritanya kemarin, Masya Allah. Begitu bersyukur kenalnya usaha dakwah ini. Udah pergi berbagai negara. Tahun lalu di Filipina, ya. Udah pergi ke Thailand, udah pergi ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh, Masya Allah. Ini berkah usaha dakwah, usahanya Nabi SAW. Saya naik ke tangga di Nizamuddin, saya dengar tiba-tiba ada orang bahasa Bugis. Saya bilang, kenapa ada orang Bugis ini di India? Saya tanya pakai bahasa Indonesia, dia nggak jawab. Jadi saya tanya pakai bahasa Bugis, baru dia jawab. Loh, jadi saya heran. Ini orang keluar di India, pakai bahasa apa dia di masjid-masjid orang? Saya tanya, pakai bahasa apa? Itu bayan di masjid orang di sini. Ya saya pakai bahasa Bugis. Orang kampung tidak ngerti bahasa Inggris. Jangan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja tidak bisa. Tapi bisa dakwah di India pakai sendal jepit. Masya Allah. Kalau bukan karena keberkahan ikut usaha dakwahnya Nabi, tidak bisa orang kampung sampai ke India. Banyak orang pakainya keren-keren, perlente, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Antar kabupaten aja tidak pergi. Antar provinsi tidak pergi, apalagi antar negara. Tapi Pak Jenggot ini pakai sendal jepit sampai dia ke India, sampai ke Pakistan, sampai ke Bangladesh,
sampai ke Malaysia, sampai ke Filipina, sampai ke Thailand, sampai ke Kamboja, sampai ke Vietnam, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Memang janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang dakwah ini tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum haji. Janji Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi-nabi itu tidak ada nabi yang mati sebelum haji. Kenapa? Karena dia dakwah. Hari ini orang salah paham, dikira dakwah itu pekerjaan yang paling susah. Tidak, hadirin yang mulia. Dakwah ini pekerjaan paling mudah. Dokter itu tidak bisa buat kerja tani. Tani itu tidak bisa buat kerja dokter. Kalau dokter suruh nyangkul, enggak bisa dia. Atau tani disuruh nyuntik, enggak bisa dia. Gemeteran tangannya. Tapi dokter suruh dakwah bisa, tani suruh dakwah bisa. Kerja nabi ini begitu mudah, hadirnya mulia. Ad-dinu yusra. Apa itu dakwah? Sederhana. Kadang-kadang tidak perlu pakai kata-kata. Saya di Pakistan berjalan bersama orang-orang bisu menuju masjid. Orang bisu ini melihat ada orang di lantai dua di loteng. Dia tepukan tangannya kemudian kasih isyarat. Orang dari loteng lantai dua itu turun tangga berjalan menuju masjid. Tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Dakwah begitu mudahnya. Atau dengan tiga kata cukup. Ayo, ketika azan berkumandang, kita lewat kepada tetangga. Ayo, tiga huruf. Itu pahala dia berjalan ke masjid mengalir kepada kita. Pahala dia masuk masjid berdoa mengalir kepada kita. Pahala dia berdiri, ruku, sujud, semua mengalir kepada kita. Coba hadirin mulia, kita itu sangat beruntung kalau ada orang badannya gemuk, kita ajak masuk ke masjid dan dia ikut masuk ke masjid. Pahala ruku itu, satu kali ruku itu pahalanya diberikan pahala seberat emas. Emas seberat badannya dia. Kalau beratnya 100 kilo, maka sekali ruku kita akan dapat pahala 100 kilo emas. Oh, 1 kilo emas itu harganya 1 miliar. 100 kilo itu 100 miliar. Jadi carilah orang-orang gemuk ajak ke masjid, insyaallah. Insyaallah. Kita akan dapat pahala. Ah, yang kurus ya lumayan. Masya Allah. Yang kurus diajak juga. Tapi yang penting kita harus kasih tahu istri. Istriku sayang, tolong sediakan sendal, sediakan sarung, sediakan baju koko, sediakan kacamata, sediakan tongkat. Kalau perlu sediakan gigi palsu. Kalau suaminya pakai gigi palsu, berangkatkan, wahai suamiku, ini sudah siap, berangkat ke masjid. Karena setiap langkah menuju masjid itu digugurkan dosa, diberikan pahala, diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ibu di rumah mungkin sedang masak, sedang mencuci, tapi digugurkan dosanya, diberikan pahala, diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala mengirim suaminya ke masjid. Setiap satu orang perempuan bertanggung jawab mengirim 4 laki-laki mahramnya ke masjid. Kirim ayahnya, kirim suaminya, kirim saudara laki-lakinya, kirim anak laki-lakinya. 4 orang laki-laki tanggung jawab 1 orang perempuan. Karena perempuan tidak memahami perkara ini, maka banyak yang tidak melakukannya. Padahal pahala akan mengalir kepada dia, dosa-dosanya berguguran. Dan ada satu perkara yang sangat penting. Kalau perempuan ini suaminya berangkat ke masjid, bekalkan dia singkong rebus. Wahai suami sayang, ini ada singkong rebus, ini ada chai, ini ada teh, ini ada kopi, ini ada apa di sini, jahe. Bawa ke masjid. Satu suap makanan dimakan oleh tamu hadirnya mulia, pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Jadi kalau ibu-ibu tahu rahasia ini, ada yang membocorkan rahasia ini, maka besok masjid kita akan penuh dengan makanan. Dia ingin dapat pahala haji, dia ingin dapat pahala umroh. Hadirin yang mulia,
Para sahabat tuh kalau kedatangan tamu betapa gembiranya. Nabi SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, bersama Umar radhiyallahu anhu, datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Waktu itu Abu Ayyub lagi di kebun, istrinya ada di rumah. Maka dia langsung persilakan Nabi masuk, kemudian dia pergi ke kebun. Wahai suamiku sayang, ini ada tamu di rumah. Siapa? Rasulullah. Langsung dia manjat pohon kurma. Dia ambil bukan hanya yang matang, tapi satu tandan dia tebang. Jadi sunnah sahabat itu kalau datang tamu langsung manjat pohon. Pohon apa yang bisa dipanjat di sini? Pak Torik, manjat pohon apa? Pohon sawo, pohon kelapa boleh. Datang tamu itu sunnah sahabat manjat pohon, dibawa kepada Nabi. Nabi pun heran, ada yang mentah, ada yang mengkal, ada yang makan. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, aku mau engkau memilih makanan yang paling kau sukai ya Rasulullah. Kemudian dia pamit, kemana dia? Pergi ke kandang kambing. Sunnah kedua sahabat apabila datang tamu ke rumahnya, pergi ke kandang kambing. Ada enggak kandang kambing di situ? Kalau enggak ada kandang kambing, boleh juga kandang ayam. Kemarin kelihatannya ke kandang ayam, banyak sekali ayam goreng dihidangkan. Ini sunnah. Kenapa dia paham betapa besar pahalanya memberi makan kepada tamu? Dia sembeli, dimasak oleh istrinya, setelah dimakan dibawa sebagian kepada Siti Fatimah. Kita tahu kisah ini hadirnya mulia. Kenapa? Karena mereka paham betapa memuliakan tamu ini luar biasa fadilahnya. Tahun lalu ada kepala-kepala negara berkumpul di Bali. Dari G20, 20 negara datang ke sana. Amerika datang, Eropa datang, Australia datang, Afrika datang. Disambut. Karpet merah dibentangkan, tari-tarian untuk menandakan kegembiraan kedatangan tamu itu dilakukan di depan pesawat mereka. Senang dengan kedatangan tamu, hadirin yang mulia. Apa yang Allah berikan? Itu 4 negara atau 5 negara menghapuskan utang Indonesia sebesar 5 triliun. Amerika hapuskan hutangnya 1 triliun, Italia hapuskan hutangnya 1 triliun, Jerman hapuskan hutang Indonesia, Australia hapuskan hutang Indonesia, 5 triliun dihapuskan. Hadirin yang mulia, 5 triliun bukan uang sedikit. Itu tanda gembiranya Republik Indonesia dengan kedatangan tamu. Itu semua airport, semua bus, semua billboard isinya welcome G20 delegation. Selamat. Jadi kalau ingin dihapuskan utang, sudah muliakan tamu. Sambut kedatangan tamu dengan tari-tari di depan pintu insyaallah. Allahu Akbar. Hadirin yang mulia, sebenarnya enggak enak kami ngomong begini karena kami tamu, tapi sebagai ilmu kami sampaikan. Dan untuk bisa memahami agama ini tidak bisa kalau kita di masjid sendiri. Kita harus keluar ya Allah Subhanahu wa taala. 3 hari, 40 hari itu latihannya. Dan hari ini istri kami masih di rumah Pak Haji Torik. Jam 4.15 ada ceramah untuk kami ibu. Tolong istri bapak di bawah. Kalau ada yang punya kesempatan waktu pagi, jam 9.30 taklim pagi. Sore bagus, datang sore. Ada ceramah waktu sore. Datang, mereka ini istrinya ingin ketemu istri bapak juga. Kalau ketemu insya Allah akan jadi asbab hidayah, asbab keberkahan. Karena itu adalah perintah Nabi SAW. Kenapa umat Islam hari ini banyak yang saling curiga? Karena tidak saling kenal. Padahal diperintahkan li ta'arafu. Maka itu silakan bawa. Insya Allah bersedia? Jazakallah. Mohon maaf. Subhanallah bihamdi. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.